sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe ya, sama like and komennya. Dan kali ini gua akan tutorial memindai lokasi YouTube ke negara lain, guys. Nih gua bisanya di laptop, kalau enggak komputer. Kalau di Android kalian tinggal di baca di link, kalau enggak di deskripsi. Oke. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe ya, sama like and komennya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke Google Chrome ya. Oke, pencet YouTube. Nah, di sini ada bacaan ide ya, itu Indonesia. Ini kan ada ide ya, ide itu adalah Indonesia ya, nih di sini nih. Tuh, bulat yang ini sampai YouTube. Oke. Coba kita lihat trendingnya apakah sama ya. Kita belum itu ya. No. Ini Indonesia kan, ada Blackpink, Nusa itu di Indonesia ya, Gena Lindar, Betty ada sama Betty. Oh, ini Indonesia ini. Coba kita ke sini setelan cara memindai lokasi ke YouTube negara lain ya. Oke, kalian tinggal pencet lokasi Indonesia. Nah, kalian tinggal pilih ini ya. Kita akan memilih apa ya, Malaysia aja guys, Malaysia. Tunggu. Nah, ini bisanya dia bisa itu di trending ya. Oke, kita pencet oh ya, ini MY itu, tunggu di sini. Sebar. Nah, MY itu Malaysia. Setiap kita pencet negara yang lain itu berarti di atasnya ada bacaan singkatan ya. Nah, Blackpink perasaan gila sih nomor 1 trending aja deh. Di dunia ya. Oke, coba kita cari lain lagi ya. Setelan. Guys, gua akan ke Jepang coba. Lokasi Malaysia, Jepang. Oke, siap ke Jepang ya. Apakah Blackpink akan ada lagi? Coba kita lihat. Tunggu guys, masih loading ya. Apa kita lagi cari? Blackpink ada, nggak ada ya? Nggak ada guys. Oke guys, tadi kan gue udah jelasin di atas itu ada singkatan nih, yang di sini, itu ada singkatan Jepang, JP, Jepang, ya. Oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa share, like, and comment, and subscribe, and bye. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Or did I get tired? Cause I slept too much. Slept too much. We go up and down. We go up and down. Don't know on this roller coaster ride.